karena tertinggal masuk sudah hilir ke 63. Sementara di belakangnya adalah hilir ke 64. Lintah jalan sahabat Radiansa Raja Ponsel PT Udaya Loksianawi dari Petapahan Gunung Tuar sebelah kiri berhadapan dengan Tudung Kuantan Pedrias Kusni dari Tanah Bekali. Nah, lintah jalan sahabat Radiansa Raja Ponsel dari Petapahan memimpin secara tipis saja. Nampaknya Tudung Kuantan Pedrias Kusni masih saja tertinggal, belum berapa lama lagi masuk sudah hilir ke 63, segera berputar berapat ke depan Dewan Hakim.